Dan juga Yura Yunita, terima kasih banyak. Dan juga tadi Milen Fernandez. Penampilan yang begitu luar biasa dan sangat spesial ya. Spesial malam hari ini. Kenapa ternyata spesial? Slang lengkap loh formasinya. Betul, ternyata Mas Abdi juga ikut Abdi manggung negara, spesial ya. Malam hari ini. Tepuk tangan yang berbeda sekali lagi untuk Slang. Jadi Omes, gitaris Slang Mas Abdi Negara itu juga adalah ketua steering komite dalam pegelaran Jenderal Sudirman Cup ini. Wah, luar biasa ya. Dan memang Rizka ya, malam hari ini kita juga tidak hanya merayakan 100 tahun kelahiran Panglima Besar Jenderal Sudirman, tapi kita juga merayakan ulang tahun TNI yang ke-70. Oh iya, Dirgahayu TNI. Selamat ulang tahun TNI. Kita harus menyebutkan ini Omes, karena betul. TNI sekarang bersama rakyat TNI kuat. Sekali lagi, bersama rakyat TNI kuat. Setuju kan? Setuju sekali. Nah, di tengah-tengah penampilan Slang tadi, kita juga tadi mulai selain melihat penampilan Mas Abdi, terus ada si Yura ya tadi. Ada Milen juga. Dengan lagu Juwita Malam dan juga I Miss You But I Hate You. Itu merupakan semangat, itu semangat-semangat dari anak muda ternyata sekarang. Betul, apalagi malam hari ini adalah partai final yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh pemirsa di Indonesia. Pasti semuanya sedang deg-degan nih, para pendukung masing-masing, para penikmat, para pecinta sepak bola. Kira-kira siapakah yang akan meraih piala Jenderal Sudirman? Omes menjagokan salah satu klub? Aku sih harus imbang dua-duanya, kita harus imbang dua-duanya. Walaupun memang kedua tim punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, kedua tim menjadi jagoan. Betul karena sekali. Mengalahkan tim-tim lainnya yang tidak kalah hebat pastinya ya. Jadi ada beberapa tim yang sudah dijagokan tapi ternyata kalah juga di semifinal ya. Betul, kita ingin dengar mana suaranya pendukung dari Semen Spartans. Padang. Mana dari pendukung Mitra Mania. Banyak yang jauh-jauh datang dari Borneo loh Mes untuk menonton betul pertandingan ini. Ada juga yang datang jauh-jauh dari Padang untuk menyaksikan. Dari Sumatera, dari ini seluruh Indonesia berkumpul malam hari betul ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Omes dan juga pemirsa di rumah bisa menyaksikan bahwa TNI mempersatukan rakyat Indonesia di sini melalui pertandingan sepak bola. Jadi kompetisi yang kami lakukan, yang kami buat ini untuk demi masa depan bangsa Indonesia juga. Betul sekali, dan mudah-mudahan dengan kompetisi ini pastinya dunia persepakbolaan Indonesia semakin maju, semakin baik dan menjadi yang terbaik pastinya. Betul sekali. Kembali menunjukkan taringnya. Nah, pemirsa ya, jangan berlama-lama lagi. Mari kita saksikan penampilan dari Noah. Mengakui cinta kita pernah.
Tugas yang paling jauh yaitu di pulau terluar wilayah timur, berada di tengah lautan Samudra Pasifik. Di sana tidak ada sinyal handphone. Saya sangat merindukan istri dan anak-anak saya. Selama saya bertugas, saya tidak bisa menyaksikan istri saya melahirkan anak pertama. Saya merantau dari kampung ke Jakarta ini, meninggalkan kedua orang tua sama kakak, kangen masakan ibu dan canda tawa kakak adik. Saya merindukan kedua orang tua saya. Semoga doa dan restu mereka selalu beserta saya sehingga saya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kedua orang tua saya yang telah mendukung saya dan mensupport saya, saya persembahkan lagu ini. Untuk anak saya yang baru 4 tahun setengah, maaf, Papa tinggalkan karena demi NKRI. Doakan Papa cepat pulang dan berkumpul dengan kalian semua.